morning friend. Now I'm in SK Adana, visiting the school, my fellow headmaster, Guru Besar, Miss Damri, and now my icon for the Temia, Belinda, Cikgu Belinda, penolongkan guru kanan. Satu yang banyak berjasa dah 20 tahun sini. Cikgu Belinda. Selamat pagi, salam sejahtera dan Bor Hooper. Okay. Pertama yang mengucap selamat hari orang asal yang akan jatuh pada 9 hari bulan Ogos. Jadi sebagai orang asli yang saya memang berasal dari suku kaum Semai, pure Semai. Ya, saya mengambil kesempatan ini berharap semua orang asli berbangga menjadi orang asli. Ya, sebab sebagai orang asli hon hi bangga sebab dipilih nanak tarikh khas untuk diri li he, untuk he sebagai masyarakat orang asli bi win nanak tarikh khas mu he, dipilih nanak tarikh khas mu he. Jadi he sebagai orang asli hon hi bangga, agok hi malu jadi orang asli, agok hi malu hi en identiti li he, jati diri li he, sebab zaman hunan adalah zaman berdiri sama rendah higi apa, berdiri sama tinggi higi sama rendah rumai. Jadi TikTok lagi zaman himalu-malu, zaman zaman yang nukno, zaman keretnya, zaman yang kebelakang tok. Kena sama-sama seiring, kena sama-sama bersaing untuk maju dalam apa zaman sekarang ini yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan berbagai-bagai masalah sosial lah, ya. Jadi sebagai orang asli jangan agak terikut sangat, agak terikut dengan masalah-masalah yang berlaku ku zaman hunan, ku dunia sosial hunan, ya. Kalau boleh hijau yang bor saja, yang elok je. Yang tak elok hipani, benda tak elok hi anu, kalau boleh hi elakkanlah, ya. Nasihatin kepada semua golongan hi maisrak yang kebanyakan hunan dah terbuka mata, dah terbuka minda, dah terbuka akal fikiran, bukan bagaimana lagi, ya. Jadi harapan in he maisrak hunan yah ade boleh berjaya bagai bangsa lain, tok lagi bi pandang rendah yamai, tok lagi bi bual yamai merata-rata tentang nikneci, tentang kelemahan he, tentang perkara-perkara yang tok bolah tentang he akan datang, mungkin akan mai bi bual tentang benda debor tadi tentang ni. Jadi ajalah harapan in, dan semoga perayaan hari orang asal yang ditetapkan ku 9 hari bulan Ogos aji adalah satu kebanggaan untuk hi, mengharap semua hi berbangga, ya, sebab dah bertahun-tahun Inggeris ku dunia ni, ya, dah umur in dah hampir mencecah ke 50 tahun. Baru dah berapa tahun kebelakangan ni bi win anak tarikh khas untuk hari orang asal sedunia, ya, sedunia. Jadi mengharap sebagai orang asli harus berbangga dengan diri sendiri, kekalkan jati diri, ya, jangan malu jadi orang asli. Terima kasih. Okay, sebagai rasa dalam dunia pendidikan ni, saya rasa diri saya dah boleh dipanggil kakak lah sebab saya dah menjangkau hampir 50 tahun. Jadi kepada adik-adik, rakan-rakan guru, ya, rakan-rakan guru, saya berharap kita boleh membawa anak didik kita lebih maju ke hadapan, ya, sebab banyak dah inisiatif dilakukan kepada kepada orang asli. Contohnya ada pusat pedagogi, ya, yang ada di apa IPG, ya, dah ada dah. Jadi kita sebagai guru, sebagai tenaga pengajar yang dekat dengan murid-murid, saya berharap tak kira kita suku kaum apa, tapi kita orang asli, kita orang asal. Tak kira kita suku kaum apa, kita bantulah semampu yang boleh, ya, sedaya upaya kita membangunkan anak bangsa kita sendiri supaya lebih maju, supaya tidak ketinggalan dalam arus pendidikan yang memang sangat mencabar pada masa kini, ya, supaya mereka pun dapat menggapai kejayaan seperti orang lain. Itu harapan saya kepada adik-adik semua. Semoga menjadi guru yang cemerlang terbilang, ya, dan membawa anak-anak murid sebuah kejayaan. Terima kasih. Okey, Belinda, saya nak tanyalah. Belinda OA di Adana.
Masa tu Brinda masa di Jandam 1 sampai di Jandam di sekolah ini, keadaan dia banyak berubah sekarang. Saya pun heran bagaimana seorang anak asli dengan sekolah, masa itu sekolah bawah JAKUA, dapat gigih bersungguh-sungguh sehingga dapat menjawat jawatan sebagai seorang guru, sedangkan kawan-kawan lain sebaya mereka tidak berkesempatan. Jadi bagaimana, how you survive and you achieve your achievement now sebagai guru kanan pentadbiran di SK Arena? Pengalaman saya masa sekolah rendah, ya, saya sebenarnya dari golongan keluarga yang susah lah. Ya, kadang-kadang ada makan, kadang-kadang saya pergi sekolah pun tak ada duit langsung. Kadang-kadang saya minum air paip je. Sebab dulu tak ada bantuan macam sekarang, rancangan makanan tambahan. Murid-murid sekarang saya kira sangat mewah. Dia tak ada alasan untuk tak datang sekolah sebenarnya. Kalau dulu ya, sebab kita dekat rumah pun kadang-kadang kita tak tentu makan, kita tak tentu ada duit, ya, ada beras, kadang tak ada beras, ya, macam tu. Jadi benda semua tu bukan penghalang lah bagi saya, bukan penghalang, sebab saya seronok pergi sekolah sebab mungkin ada kawan-kawan, ya, ada sebab saya seronok pergi sekolah, saya seronok belajar, saya seronok macam saya nak pandai macam orang lain. Kenapa orang lain boleh, saya tak boleh? Saya selalu fikir macam tu, kalau orang lain boleh, saya pun boleh. Memang banyak orang kata banyak perbezaan dahulu dengan sekarang. Dahulu memang kalau belajar di sekolah lah. Kita tak ada bahan pembelajaran yang lain di rumah. Budak sekarang mungkin dia ada, sekarang apa, telefon ada, dia boleh belajar, ya, menggunakan telefon, ya. Dia tak salah guna benda lain lah. Tapi masa zaman saya benda tu tak ada. Ya, benda tu tak ada. Ibu bapa lah dorongan, yang mak saya lah, sebab saya duduk dengan mak saya. Mak saya yang banyak membantu saya, menyokong saya, ya. Di samping orang kata cita-cita saya sendiri, saya suka belajar. Saya rasa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebab bila masuk ke sekolah menengah pun, saya sebenarnya lalui banyak juga perkara-perkara yang macam yang murid asli lain dah rasa, ya. Contohnya macam orang perli kita. Ada, ya, bukan tak ada. Ada, tapi kadang-kadang kita, kalau kita ikut, memang kita tak sampai ke mana. Jadi kita jangan dengar cakap orang sangat. Sebab yang nak hidup susah kita, yang nak hidup senang pun kita. Jadi kita tak perlu dengar cakap orang lain. Yang penting apa yang kita buat tu betul, apa yang kita cita-citakan tu tercapai. Jadi jangan dengar sangat yang negatif-negatif. Memang kadang kalau kita layan, kita memang rasa sangat mencabar benda tu. Saya pergi masuk maktab pun ada lagi cabaran yang saya terima. Ya, tapi saya tak pandang benda tu sebagai satu masalah, sebagai satu halangan, sebagai satu rintangan. Bagi saya, kalau orang lain boleh, sebab dia pun manusia, walaupun dia orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, dia adalah manusia sama macam saya. Saya ada dua mata, saya sama lengkap, ya, sempurna orang kata. Jadi saya punya otak untuk berfikir. Jadi semua halangan dari tangan tu saya anggap sebagai satu yang bukanlah menjadi halangan kepada saya. Ya, jadi saya terus berusaha dan inilah hasilnya saya menjadi seorang guru, walaupun saya tak boleh jadi doktor. Mungkin di sini saja rezeki saya. Saya bangga mendidik anak-anak bangsa di sini, anak-anak didik saya, ya. Jadi itulah cabaran-cabaran yang memang ada. Kalau nak kira cabaran, di mana-mana saja ada cabaran. Jadi kalau untuk berjaya, kalau kita nak berjaya, kalau kita nak, kalau kita mahu, semua itu adalah perkara yang kita kena tolak tepi. Jangan ikut sangat apa yang boleh apa menjadikan kita lemah, menjadikan kita merasa down, menjadikan kita rasa saya tak bolehlah. Jangan, ya, sebab itu adalah halangan ataupun ujian bagi kita. Di mana ada kemuan, di situ ada jalan. Okey, usaha tangga kejayaan. Okey, Cikgu Marinda, saya masih terlibat juga dengan Pusat Kecemerlangan Pedagogi Pribumi Kebangsaan beralamat di Kuala Lumpur, Pahang, dan jabatan masih lagi bantu jabatan. Isu yang sekarang ni kita dapati bahawa murid-murid OA dengan ada segala kemudahan, pengangkutan, dari segi wang saku pun ada, tetapi murid kita ke sekolah menengah masih lagi tercicir. Walaupun umpamanya di sekolah SMK Bawung, sekolah itu dalam kampung Bawung juga. Sedangkan
mereka jalan kaki je. Tapi masih lagi sikap konting, sikap tidak mahu ke sekolah. Tolonglah bagikan idea supaya kami aktiviti-aktiviti task force Biara Cakna ni untuk bantu anak-anak OA kita di Biara. Okey. Bagi saya yang macam mana kita nak menarik ataupun mendekatkan diri kita dengan anak-anak didik ni memang satu orang kata satu cabaran lah ya. Apa yang saya nampak di sini, kita kena bagi keselesaan untuk murid. Maknanya ada hubungan yang baik. Kalau kita tak ada hubungan yang baik dengan murid, murid dia akan orang kata dia auto reject. Sebab murid-murid asli ni dia kalau di sekolah rendah lah, dia sangat rapat dengan cikgu. Bila dia dah sekolah menengah, mungkin bilangan tu dah ramai. Jadi kemesraan antara guru dengan murid tu dah berkurang. Bila dah berkurang, perhatian dah berkurang. Jadi murid-murid ni dia pandang sambil lewa. Dia tak rasa yang diri dia ni disayangi ataupun dia tak rasalah kemesraan tu bagi saya ya. Jadi memang sukar untuk merapatkan diri dengan murid, menjadi baik, menjadi kawan dia. Sebenarnya bila peringkat menengah ni lebih kepada kita berkawan dengan murid tu. Kita bagi keselesaan kepada dia. Dari segi sikap memang ya, saya tak sangkalah memang dari segi sikap murid-murid ni ada yang memang rasa memang bangun pagi tu dia kurang orang kata tak sukalah nak bangun pagi, dia malas nak bangun pagi, yang negatifnya malaslah kita cakap macam tu kan. Tapi sepatutnya apa kesedaran dari dalam diri dia tu kena ada ya. Yang ini kesedaran dalam diri ni mungkin dari segi motivate daripada kawan-kawan ataupun motivate daripada ibu bapa, motivate daripada guru-guru yang boleh membantu dia. Keseronokan belajar tu, keseronokan datang sekolah dulu, belajar tu kemudian, tak apa, bagi seronok dia datang sekolah dulu. Itu yang penting, bagi seronok dia datang sekolah dulu ya. Mungkin kita ada macam-macam, mungkin ada macam-macam kita boleh buat, kita boleh sediakan token ke apa ke yang boleh menarik minat dia, yang kita boleh bagi something bagi dia seronok lah ya, bagi something bagi dia seronok. Kemudian kalau dari segi sikap, lama-lama mungkin sikap tu kita boleh tackle. Bila kita dah selesa dengan dia, dia pun dah selesa dengan kita, dia dah boleh share apa masalah dia, kenapa dia tak datang, dia boleh bercerita dengan selesa. Lama kelamaan dia akan sendiri dia jadi auto, dia akan bercerita dan dia akan selesa, dia akan datang sekolah. Dari segi sikap tu memang nak tackle memang payah sebab kesedaran dari dalam diri. Itu yang saya cakap tadi, mungkin dari segi motivasi daripada kawan-kawan sendiri. Kalau ramai dalam kalangan mereka yang tak bersekolah, itu memang sangat payah. Sebab pengaruh yang tak datang tu lebih kuat daripada pengaruh yang datang. Ya. Mungkin dari segi kesedaran ibu bapa itu sendiri yang boleh membantu mendorong anak-anak dia datang sekolah. Ya. Tambahan sekarang kita ada banyak bantuan ya, contohnya ada duit poket. Jadi itu salah satu daripada tarikan untuk murid-murid ni datang ya, ke sekolah. Pelbagai caralah sebenarnya itulah. Contoh macam ziarah tadi, ada parent yang memang mungkin dia dah lama tak datang murid ni, kita kena pergi tengok, kena pergi. Kalau kita tak pergi tengok, memang dianggap tak ada apalah, dia tak datang pun tak ada action. Jadi itu menjurus kepada dia terus ponteng dan tak datang terus. Jadi kita kena ziarah, walaupun mungkin tempat-tempat yang sukar nak pergi tu memang ada lah. Cuma kita boleh usahalah ke arah ziarah ni. Kalau tak dapat banyak kali, sekali pergi pun jadilah. Ya. Contoh kami di sini, ada seorang murid duduk di Cendriang, memang dia tak datang. Apa yang kami pergi cari, kami tak tahu rumah dia, kami pergi cari. Itu adalah usaha yang dapat kami buat lah. Kami ziarah dia, apa masalah dia. Kita kena tahu, kena tanya. Kita tak boleh labelkan terus dia, oh malas. Kita tak tahu apa latar belakang, apa masalah keluarga dia, dia ada masalah ekonomi ke, dia ada masalah apa, kita tak tahu. Kita tak boleh blame dia 100% dia malas, dia tak nak sekolah. Jadi kita kena ada bertanggungjawab sikit lah sebagai seorang guru. Kita kena tahu apa punca dia, apa punca dia, macam mana nak tackle. Rakan-rakan, cikgu-cikgu, guru-guru Perak, khasnya guru-guru sekolah SMOE dah pergi Perak. Jabatan telah menggunakan perbelanjaan banyak untuk buat program outreach keciciran murid sekolah Kedah ke sekolah menengah. Ya.
Dan seperti yang Belinda cakap tadi, dia orang memang orang sini, memang orang OA. Dan dia berjaya, kegigihan dia dengan mungkin dengan kekuatan ilmu yang ada pada mak bapak dia lah, yang paksa. Kalau tak paksa, mak bapak tak paksa pun mungkin tak jadi juga lah kan. Ha, mak bapak dia memang ambil berat para ibu bapa ya. Ambil berat dah berikan anak, masa dah berubah dah. Dulu anak-anak kita boleh dapat pendapatan di dalam hutan, di kampung, tapi sekarang tak boleh, cabar di luar. Kita tidak mahu jadi seperti sekolah di Bukit Ranjan, di mana kampung mereka telah dibuatkan kondominium dan mereka beli tanah yang tak besar pun. Dan generasi yang kedua, ketiga akan menghadapi masalah. Okey, jadi Belinda ni memang saya kenal dia lama masa di jabatan. Memang kita mengharapkan dia dapat jadi rusak. Tapi itu dia kata. Yang ini dia tak confident. Dia tak yakin diri. Sebab itu pengalaman saya dengan arwah Cikgu Atan. Dengan Cikgu Atan, kita paksa dia. Tapi rupanya dia boleh buat jadi suara berusaha yang hebat. Ya. Ternama juga ya, di Kuala Kangsar tu. Jadi okay, untuk ibu bapa, okay, saya sangat berharaplah. Ya, sangat berharap semoga ibu bapa mementingkan pendidikan anak-anak. Mana yang cicir, kita galakkan anak kita datang sekolah setiap hari. Kalau kecuali lah kalau dia sakit, memang kita tak paksalah ya yang tu. Tapi sebagai ibu bapa, kita adalah pendorong utama, bukan cikgu. Cikgu tu di sekolah dia berapa jam saja. Ibu bapa bersama anak-anak daripada pukul, katakanlah dia balik pukul 2 sampai ke petang, sampai ke malam, sampai ke besok pagi dia bersama anak-anak. Ataupun dia balik kerja dah petang pukul 6 pun dia masih lagi bersama dengan anak-anak dia, dan anak-anak adalah sangat rapat dengan ibu bapa dia. Jadi ibu bapa adalah orang utama ataupun pendorong utama, penggalak utama kepada kemenjadian anak dia, kepada pendidikan anak dia, membantu anak dia. Ya, kalau ibu bapa tidak mengambil tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa yang mementingkan pendidikan, mungkin anak-anak kita boleh tercicir. Ya, anak-anak, bukan anak tuan-tuan saja. Kalau anak saya pun saya tak pentingkan pelajaran, mereka akan tercicir juga daripada arus pendidikan. Pada zaman ni kita tak boleh lagi mengharapkan yang kita akan bekerja dekat kebun sayur, sebab kita tak tahu masa akan datang macam mana kehidupan kita. Tanah yang kita tinggal pun belum tentu lagi menjadi kepunyaan kita. Kalau kita tidak ada pendidikan, dengan sewenang-wenangnya kita akan dipergunakan dengan macam-macam boleh jadi pada kita. Jadi sebagai ibu bapa, saya berharap sangat ya, tanggungjawab terhadap anak-anak itu, hantarlah anak-anak ke sekolah. Ya, walaupun orang kata sekarang ni tak adalah kita nak dengar cakap anak. Kalau boleh jangan dengar cakap anak. Sebab yang tahu baik buruk tu kita. Yang makan garam, merasa garam tu masih kita dulu, bukan anak kita. Anak kita tidak, orang kata dia baru mencorak, baru nak melangkah ke dunia. Walaupun dia dah umur berapa, dia baru lagi, dia tak tahu lagi asam garam kehidupan. Kita sebagai ibu bapa, kita tahu kalau anak kita buat macam ni, oh ini salah. Kalau dia buat macam ni, oh ini betul. Jadi kitalah yang menjadi teraju utama dalam memastikan anak-anak kita berjaya atau tidak, menjadi seorang yang berguna atau tidak pada masa akan datang. Kalau tidak kepada negara pun, kepada ibu bapa sendiri, kepada masyarakat. Jadi saya memang berharap ibu bapa perlu memainkan peranan sebagai ibu bapa mendorong anak-anak bahawa pendidikan itu adalah sangat penting. Okey, itu dia pemberitaan semua orang saya dengan Belinda. Dan saya hope you still mohon ya. Berapa tahun lagi bicara? 13 tahun. Lama lagi. Oh Allah. 13 tahun lagi. Takkan jadi perlengkapan. Jabatan mengharapkan. Pengarah sendiri mengharapkan. IPG mengharapkan. Sekarang ni tahu rekod saya semasa di jabatan, ada seorang guru besar nama dia Anjang apa tu? Di kampung tentera. OA di Batam Padang. Di Kuala telah ada satu Cikgu Atan, arwah Cikgu Atan. Baru lagi dia meninggal. Orang yang hebat. Kita harapkan adalah penggantinya. Di mana-mana lah, tuan-tuan Perak sudah ada satu. Itu memang harapan Jabatan Pendidikan di Perak perlu ada satu. Sebab dia sebagai think tank ataupun sebagai pemandu arah
untuk kita tidak buat kesilapan lagi. Banyak kebanyakan kadang-kadang dengan OA ni kita buat lakukan isu-isu yang lama yang berulang-ulang masih lagi tak selesai. Patutnya mana selesai lah isu-isu ini. Ya, ada banyak kemerdekaan yang ada. Jadi terima kasih sekali lagi Linda. I hope you tahu kabaran untuk anak-anak ya. Dan juga bantulah. Belinda ni dia dia kalau orang tak kenal dia memang pendiam. Tadi cakap dia hebat, tapi bila dia bagi peluang cakap, dia hebat. Tak payah, saya dah banyak kali buat temu buat. Pasal payah saya cepat potong-potong. Tapi Belinda dengar dia confident, dia yakin. Dia yakin yang terpenting. Jadi yalah. Edna ini sekolah asal, masih lagi bangunan asal. Ya, jadi dah mencipta nama dah Edna ni. Sekolah terbaik Malaysia dan sekolah UPSR. Ya. Dia kekal, kekal. Hinggalah UPSR telah ditiadakan. Kalau ada memang Edna lah. Kalau di Perak ni bersaing dengan pos musuh. Jadi oleh kerana bangunan ini bangunan asal lama, ya, betul. Kita mengharapkan lah ya. Ya, Belinda tahulah masa kecil lagi buat. Ya, bangunan ni dah ada, saya tak sekolah lagi. Sekolah ni dah ada dah. Masa tu dah keluar. Jadi takkanlah Kementerian Pendidikan. Ya, betul. Dan ubahlah. Kesian sekolah kami. Saya ni memang sangat ingin membantulah. Sebab Allah memberikan saya kesihatan walaupun saya dah besar 3 tahun. Saya nak bantu. Mana boleh. Sehingga Allah kata tak boleh buat kereta dah. Ya, I will talk. Tengok-tengoklah sekolah ini. Sekolah bangunan asal. Bantulah sekolah ini supaya dapat bangunan baru. Sebab murid ini bertambah. Orang-orang sini-sini dia tak di luar. Dia kahwin duduk kat sebelah di sini. Kecuali Belinda je. Tengok betapa ceria ni Belinda ni. Saya memang suka bila tembang macam ni lagi seronok kan? Ya. Kalau panggil mesyuarat. Ya. Jadi itu kaedah saya kan Belinda. Saya ada idea. Nanti sekolah menengah bawah nanti akan panggil saya untuk ceramah. Saya betul ceramah lah. Nomor ceramah. Bagi saya tak ada ceramah lah. Saya akan minta pengetua sekolah. Task force, anak-anak task force saya, SKTNA, Kak Ari, Rubia, Dino, Edun, Ju dan lain-lain lah. Saya lupa nama yang 8 orang tu. Kaedah kita berjaya ya. Jadi kita nak sambung lah. Jadi harap kalau Edna pun ada alumni Edna yang dah berjaya pagi-pagi tu. Ju pula jadi mentor. Mereka jadi mentee. Anak-anak korban lah mereka. Walaupun dia pernah kerja luar datang balik kampung, never forget your kampung. Saya orang Batak Labit. Jadi datang untuk menyumbang. Sedikit sebanyak pun tak apa. Puan-puan, tenaga, kewangan sedikit, masyarakat. Siapa nak tolong lagi? Kalau bukan kita. Jadi, berkata sekali. Aku berinah. Baru nak jumpa you. Saya pun dah lama tak jumpa. Saya kalau boleh kan, kita nak jumpa semua guru-guru OA termasuk Zaini. Zaini pun banyak bantu-bantu jabatan dengan segi idea. Walaupun kadang-kadang idea dia agak keras juga. Ada provokatif, tapi saya menghargai. Sebab dari itu kita dapat tahu situasi OA ni. Seperti Belinda cakap tadi, memang cikgu-cikgu ya, cikgu-cikgu khasnya cikgu-cikgu seorang menengah. Asli ni special. Bukan kerana dia pun kau tak sini, tidak. Bukan tak sini, tidak. Memang sifat semula jadi dia secara lahir ya, dia macam tu. Ya. Dia bukan, janganlah pandang-pandang. Sebab dia pun anak kita juga. Anak baik. Jadi itu saja, terima kasih.